Serangan hama belalang kumbara kian meluas di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Selain di padang sabana tempat berumputnya hewan peliharaan warga, hama belalang kumbara ini juga memasuki area Bandara Umum Mehang Kunda Wainyapu. Koloni belalang kumbara ini memadati area landasan pacu hingga ke apron bandara ini sejak beberapa hari terakhir. Meski demikian, aktivitas penerbangan di bandara ini tetap normal. Petugas bandara pun berupaya membasmi hama belalang ini dengan menyemprotkan pestisida. Sementara ini penerbangan masih normal, namun demikian kita selalu memantau intensitas dari belalang itu sendiri. Bila mana meningkat tentu akan kita terbitkan notem yang mana untuk diberitahukan ke pilotnya untuk apakah itu aman untuk landing dan take off pesawat itu sendiri. Petugas bandara juga terlihat membersihkan kaca depan pesawat yang menabrak koloni belalang ketika turun di bandara ini. Upaya pembasmian hama belalang yang terus dilakukan pihak bandara diharapkan dapat memperlancar arus penerbangan di bandara ini. Andi Yusuf, Kompas TV, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.